kamu pemula dengan fitness dan gak punya jadwal latihan, kamu mesti check out hari ini. Yo, what's up teman-teman fitness? Selamat datang kembali ke Tuna & Fit bersama saya Bobby Da. Dan ini hari yang ketiga, hari terakhir untuk jadwal yang pemula. Kalau kamu belum melihat jadwal yang untuk hari yang pertama, hari yang kedua, aku tag sekarang di sini. Hari yang pertama, hari yang kedua di sini. Di hari yang ketiga, exercise yang pertama adalah deadlift. Kita mau di sini kita main 3 set 15 sampai 20 repetisi. Kalau kamu bisa coba untuk pakai plates sebesar mungkin, karena kalau kamu pakai plates sebesar mungkin itu juga dari lantai itu agak gede jadi besar, jadi kamu gak usah begitu ke bawah. Kebanyakan orang susah untuk ke bawah, maksudnya menurun, dan coba untuk menahan posisi pinggang yang benar, maksudnya yang lurus. Jadi kalau kamu pakai plate yang gede itu lebih gampang buat pemula. Ya, jadi kalau kamu punya di gym kamu punya plate yang misalnya contohnya yang beban yang 10 kilo tapi yang gede banget, pakai yang itu. Yang penting di sini yang kamu mesti fokus coba untuk pakai capture kalau bisa, supaya kalau kamu bisa selalu menjaga posisi yang benar di pinggang. Nah, kalau kamu masih belum bisa deadlift, coba aja ngebubble dulu dan lama-lama kamu bisa pasti memperbaiki teknik kamu. Exercise yang kedua adalah incline dan kita pakai dumbbell. Di sini kita mau fokus ke upper chest kita, dada bagian atas yang paling susah untuk dibentuk. Yang penting di sini ada beberapa poin. Yang pertama, coba untuk bahu kalian tetap di bangku, jangan naikin bahu dari bangku itu. Ya, sama kalau kalian lihat derajatnya kira-kira 45 derajat di bangkunya, jangan terlalu tinggi karena kalian cuma main bahu doang. Yang kalian pakai dumbbell, kalian bisa benar coba untuk sentuh dua dumbbell itu, ya, untuk kontrak itu. Itu yang paling penting di exercise ini. Di sini kita lakukan 15 sampai 20 repetisi 3 set 1 menit setiap. Exercise yang ketiga adalah dumbbell rows. Dumbbell rows kita harus pegang misalnya di bangku dan kita taruh satu dulu di bangku dan kita tarik. Yang penting di sini kita nggak cuma tarik tapi kita tarik ke belakang. Sama kita fokus untuk benar-benar squeeze punggung kita. Kita harus kayak punya feeling untuk panasin punggung kita. Yang bagus di sini kita bisa main dengan satu tangan doang. Jadi kita bisa fokus ke satu bagian dari punggung kita. Nah, yang bagus di sini kalau punggung kita nggak seimbang, kita bisa menimbangi punggung kita lewat itu. Exercise yang keempat adalah shoulder press, tapi kita duduk pakai dua dumbbell. Yang penting di sini benar coba untuk sampai bawah, jangan stop di sini, sampai bawah, ke atas lagi, ke bawah, ke atas lagi. Yang coba untuk tangan kalian benar-benar lurus, posisi yang benar. Jangan misalnya begini dengan pergelangan tangan atau keluar, tapi coba selurus mungkin. Kalau kalian bisa, kalau kalian lihat, aku di belakang nggak pakai support dari bangku itu, kalian juga bisa pakai bangku yang ada support di belakang kalian supaya posisinya lebih enak. Exercise yang kelima adalah triceps overhead extension. Kenapa yang overhead? Karena di atas kepala kita. Jadi kita pegang talinya itu ke depan, ke depan. Yang penting di sini seperti selalu, kalau kalian main triceps jangan gerakkan siku kalian. Siku tetap di posisi yang sama. Yang penting di sini kalau kalian lihat tangan kita, aku nggak begini, tapi dengan tangan aku putar bahu, aku putar keluar dan coba untuk kontrak. Kesalahan juga, kebanyakan orang gak suka ke belakang, mereka stop di sini, tapi coba untuk benar ke belakang, di belakang kepala kamu, dan push lagi.
exercise yang terakhir yang kena adalah side crunch. Side crunch, kita crunch ke atas tapi kita putar ke kiri dan ke kanan. Sekali lagi, kita di sini enggak 15 tapi 20 sampai 30 repetisi. Coba lagi untuk berenang contracted. Range of motion yang pelan-pelan, coba untuk fokus. Jangan main terlalu cepat begini, tapi benar-benar coba untuk fokus untuk merasakan perut samping kalian. Seperti tadi bilang, ini latihan perut samping. Jadi di hari yang sebelumnya kita main perut atas, bawah, sekarang kita main ke samping guys. Kamu mesti lakukan 3 hari ini dalam 1 minggu. Ini jadwal yang buat pemula. Sekarang juga aku akan upload exercise dan jadwal buat yang lebih advance dan seperti itu. Tapi mulai aja dengan jadwal ini. Ini selalu 15-20 repetisi kecuali bagi crunch atau kalau yang lain itu berbeda. Tapi kalian lihat itu semua repetisi di bawah video ini. Nah, jangan lupa untuk check out video-video yang lain di channel ini. Sama subscribe ke channel ini untuk selalu mendapatkan video terbaru. Juga check out Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat dan lainnya dari Itunai Fit. You know what it is? It's a boy, it's all Fit. Let's get gas! We'll be right back.